Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri kegiatan penandatanganan kerjasama antara BPJS Kesehatan Jambi dengan Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti bertempat di Ruang Rapat Bapeda Kota Jambi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu di rumah sakit tersebut. Rabu 24 Agustus 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri kegiatan penandatanganan kerjasama antara BPJS Kesehatan Jambi dengan Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti bertempat di Ruang Rapat Bapeda Kota Jambi. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wali Kota Jambi Syarif Fasa, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi, anggota Komisi 4 Kemas Farid Alfareli dan Padlan. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi menyampaikan bahwa kegiatan kerjasama ini memang sudah lama ditunggu-tunggu. Dirinya juga menuturkan agar dengan adanya kerjasama ini dapat lebih ditingkatkan lagi pelayanan yang ada di Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti tersebut. Mengapresiasi ya atas terwujudnya kerjasama BPJS dengan Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti. Dan memang sejak lama kita tunggu, kita berharap segera terwujud, alhamdulillah hari ini berhasil. Dan tentu kami juga berharap, kami sampaikan kepada Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti, mohon maaf, akan lebih meningkatkan pelayanan tentunya. Jadi harapan kita seiring dengan MOU ini peningkatan pelayanan semakin bagus, dan harapan kita juga kepada pemerintah kota juga untuk memenuhi hal-hal yang kurang dari sarana pelayanan untuk pelayan ini. Yang tadi juga kami sampaikan kepada pihak BPJS untuk membuatkan sistem sehingga pelayanan masyarakat bisa lebih cepat dan lebih. Sandi, Cek TV melaporkan. We'll be right back.